Sahabat Kompas.com, serangkaian tes pramusim MotoGP 2022 baru saja usai. Para pebalap dari berbagai negara telah mengunjungi Mandalika International Street Circuit yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berkat kegiatan pramusim MotoGP ini, sirkuit Mandalika menjadi buah bibir di kalangan pecinta MotoGP. Sebab, sirkuit ini memiliki keistimewaan dan keindahan alam yang eksotis. Keindahan sirkuit Mandalika juga divalidasi oleh akun Twitter official MotoGP. Selain itu, beberapa pebalap MotoGP juga menyampaikan kekaguman akan indahnya sirkuit Mandalika. Misalnya, Marc Marquez dan Pol Espargaro. Pemandangan birunya laut serta perbukitan hijau membuat sirkuit Mandalika tampak cantik dan menawan. Apakah terdapat sirkuit yang lebih indah dari sirkuit Mandalika? Mari kita menilik beberapa sirkuit yang ada di dunia. Sirkuit Phillip Island di Australia. Sirkuit ini sebenarnya juga memiliki pemandangan laut, tetapi di sekelilingnya tidak ada area perbukitan hijau seperti di Mandalika. Selanjutnya, sirkuit Aragon di Spanyol. Pengunjung akan disuguhi pemandangan alam gurun dan bebatuan besar berwarna merah bata. Lalu ada sirkuit Losail Qatar, yang juga dibangun di area gurun berlokasi tepat di bagian utara kota Doha. Kontur lintasan padang pasir membuatnya harus menambah rumput buatan untuk mencegah pasir agar tidak masuk ke lintasan. Sedangkan sirkuit Kaimiring yang berlokasi di Finlandia berada di tengah hutan Finlandia yang indah. Pengunjung dapat melihat hamparan pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Dua sirkuit yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu sirkuit Sepang di Malaysia. Berada di dekat Bandara Internasional Kuala Lumpur, di mana pemandangan hijau diberikan dari penanaman lebih dari 5.000 pohon palem di sekitarnya. Dan sirkuit Buriram di Thailand yang dibangun dua danau buatan di dalam area lintasan agar membantu sirkulasi udara dan memaksimalkan penyerapan air saat turun hujan. Jadi, gimana menurut sahabat? Di manakah sirkuit yang menawarkan pemandangan paling indah?